Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Gemblung Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang review Amli Mini 5V. Ini di depan saya ada Amli Mini ya. Ini adalah Amli kelas D kalau nggak salah, ini Amli kelas D. Nah ini lur Amli PAM 8403, Amli PAM 8403. Oke ya, ini sangat kecil sekali ya, amplinya cuma segini, tapi suaranya sangat lumayan sekali, cocok buat speaker kecil-kecil ya, sekitar 2 in sampai 4 in, sangat cocok sekali untuk miniaturan lur, kecil-kecilan masuk ini lur. Ini harganya murah lur, harganya murah sekali, cuma sekitar 15.000 rupiah saja. Ini kelebihannya dari kit ini adalah ini sudah stereo, jadi ini ada outnya, ada L dan R, jadi out L itu mengeluarkan daya sekitar 3 watt, jadi out L 3 watt, out R 3 watt, jadi 3 watt per mono. Jadi Amli ini sudah stereo lur. Oke, ini disupply hanya menggunakan 5 volt saja. Bisa didapatkan dari charger HP atau dari power bank, baterai dan lain sebagainya. Jangan ngasih juga sih nganu lur, melebihi supply, melebihi tegangan 5 volt. Bisa rusak kit ini nanti ya, IC-nya bisa jebol. Oke, untuk inputnya ini ya ada L dan R, outputnya L dan R. Oke, ini sangat cocok sekali, suaranya sangat bersih ini lur, kit ini ya. Oke, oke lur, begitu saja ya reviewnya, semoga bermanfaat. Oh, untuk video cara penyambungannya, pemasangannya dan video cek soundnya, tunggu video saya selanjutnya. Nantikan video saya selanjutnya lur, untuk mengetes Amli mungil ini ya, sangat kecil sekali ya, segede jempolan saja ya segini, tapi ini jangan diremehkan lur, ini sangat jos sekali. Begini-ginilah lur. Oke, semoga bermanfaat. Yang tidak suka dengan video ini silahkan di dislike. Oke, semoga bermanfaat, terima kasih yang sudah menonton. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.